Bibir meme. Oke, jadi kita nggak sabar banget untuk mulai lunch hari ini karena memang udah lapar banget hari ini habis snorkeling, kayaking, dan benar-benar capek. Kira-kira tahu nggak sih kita mau kemana? Bali. Bali. Ya. Tepat. Hampir ke Bali. Ocean Mangrove Villa. Jadi beach access langsung. Anak-anak udah gak sabar. Let's go. Ini untuk saya pulang. Sekarang kita ke unit yang just for the two of us. Kali apa karun? Harta karun. Nanti kita cari di laut dulu ya, cari harta karun di laut ya. Nanti siapa cari starfish? Kali apa karun? Main bugi.
not going to snorkeling. Have a new friend. So you'll teach us how to do it? Yes, I do. I can. What's your name and where are you? Nama saya Lala. Lala. Okay. Yeah, yeah. Okay, go, Daddy. Yeah. Okay, not as pretty as you were, but she did it so much better than me. Okay. But it was good. It was good. I pakai pelampung, so it's okay. Let's go. Wow. Jadi hari ini hari kedua kita di pelataran Menjangan dan we treated like kings and queens di sini. Jadi benar-benar luar biasa banget. Dan hari ini untuk lunchnya kita ada perjalanan rasa Bali. Bali ya. Barat. Mungkin bisa dijelasin lebih lanjut sama masnya. Baik. Siapa boleh perkenalan diri. Dan saya dengan Sastra. Saya restoran manager ya. Oke. Okay. Jadi perjalanan Bali Barat ini sendiri kita ada Jukut Undis untuk starter supnya. Oke. Okay. Untuk main course saya sendiri, lawar apa mas? Bambu ya? Ini jamur? Bukan, ini nangka. Oh, nangka. Nangka sama kacang hitam. Oke. Okay. Untuk satarnya sendiri, ini adalah lawar. Oke. Okay. Kulit kelapa. Oke. Okay. Batok kelapa yang di dalamnya itu yang muda ya kita potong-potong. Oke. Okay. Dan membuat bumbu gendap. Oke. Okay. Okay. Terus untuk main course sendiri nanti kita akan buat udang acar gedang. Gedang sendiri itu adalah papaya. Papaya muda yang kita steam. Pakai bumbu kuning juga. Oke, okay, oke. Okay. Di atas disiram pakai bumbunya. Oke, okay, oke. Okay. Dan nice. Ada sate kablet. Sate kablet? Ya. Oh, oke. Okay. Wow. Betting. Wow. Ada salmon. Salmon untuk anak-anak ya? Siap, untuk adik-adik. Nggak pedes. Makanannya nggak pedes semua. Oke, oh, oke. Okay, okay. Kalau untuk kita pedes banget nggak apa-apa. Kita siap. Cinta pedes. Cuman ada dikit untuk anak-anak aja yang nggak pedes. Jadi kira-kira apa yang akan kita rasakan setelah makan ini nanti? Pasti happy. Ya. Yeah. Terus oh ya minumannya mungkin boleh dijelasin. Untuk minuman sendiri ini karena di sini banyak petani anggur, jadi saya manfaatkan manfaatkan sari anggurnya sama madu hutan yang saya campur dengan perasan lime. Okay. Dan tahu. Saya campur juga dengan tahu. Ada creamy dan ada yang segar. Ini banyak kebun anggur. Kebun anggur. Di sini mayoritas adalah petani anggur. Oke. Okay. Oh, wow. Makanya okay. Di sini juga, di sinilah ada produksi wine itu juga. Oh, ada jadi wine? Jadi lokal di sini. Wine lokal di sini. Oh, oke, okay, oke. Okay, jadi okay. Banyak. Wine Menjangan berarti? Yang Two Island, biasanya ngambilnya di produksi ini. Oh, di sini, oke, oke. Di sini ada produksinya di sebelah sini. Oke, oke, itu enak banget sih. Oke, okay, jadi kita nggak sabar banget untuk mulai lunch hari ini, karena memang udah lapar banget hari ini, habis snorkeling, kayaking, dan benar-benar capek. So, kita tungguin nih, kita tungguin banget. Dan setup-nya juga udah cantik banget, nanti kita lihat setup-nya ya. Thank you banget buat chef dan juga head manager dari restorannya. Terima kasih. Kita lanjut. Nah ini untuk setup-nya hari ini, jadi kita duduk di pasir, disiapin karpet seperti ala-ala piknik. Dan juga di belakang sana ada tendanya, jadi benar-benar piknik vibes. And we are so excited for today's lunch. Thank you so much Pelataran Menjangan. Jadi perjalanan rasa Balinya sudah di serving and we are currently enjoying it. Gimana, Daddy? Satenya enak banget ya. Simple. Yeah. Setting ini cantik banget. Thank you so much, Pelataran Menjangan. Okay, guys.
Sekarang aktiviti berikutnya adalah mencari harta karun atau scavenger hunt. Jadi mereka diberikan clue seperti yang terlihat di kertas ini, mana clue-nya? Dan ini banyak guide-nya, judges-nya. Jadi mereka scavenger hunt harus mencari barang-barang yang ada di kertas ini. Dan mereka diberikan waktu hanya 15 menit untuk menemukan barang-barang ini. Titi bisa? Titi lihat gambarnya? Mana gambarnya buat Titi? Ini. Titi harus cari ya. Dari dapat duluan. Dari stone. Dari stone dan dapat duluan. Oke, ayo guys, ready? Stone. Timernya. Nama nyolong start. Nyolong start. Nanti dicap kalau udah benar. Jadi kalau udah benar langsung kasih ke mbaknya ya. Bawa satu barang langsung kasih ke mbaknya. Oke, ayo kids, ready? Iya. Oke, let's go now. Stone. Flower kering, tapi tetap flower. Dry leaf. Flower yang ini berarti ya, yang flower yang ini belum. Mbak. Umbrella. Umbrella. Nanti. Nanti yang di pohon, nanti yang di pohon mana? Nanti yang di pohon. Nanti yang di pohon mana? Nanti. Oh iya. Di sini, apa di sini? Ya, aku ke duluan. Ini dapur. Ini dapur. Itu lo bilang, mana tadi? Mana? Butter. Butterbug. Kalau lihat. Aku kasih daun atau butterfly? Butterfly. Iya, butterfly. Iya, butterfly. Dari mana? Ada. Flower dulu, flower dulu. Okay, tonight's setup is dinner by the ocean. So, ocean to table. I'm guessing makanannya tuh hari ini seafood. Dan kita juga langsung directly to the ocean. Dan di setup gitu, dengan lampu-lampu and decoration yang cantik banget. We feel so special being here with Plataran Menjangan. Oh my god, so happy and so treated like king and queens, right? Yeah. We can't wait to enjoy our dinner and this is a... absolutely romantic and fun night. Thank you so much. Bye. Okay.